Alhamdulillah hari ini ada apa, informasi dari rekan-rekan ormas Islam untuk di wilayah Pegambiran ini ada gudang dan mobil yang menjadi barang bukti miras yang kami perkirakan ini kurang lebih ribuan lah seperti itu. Ini tidak kapok-kapok. Jadi kalau tidak kapok-kapok, terus terang aja nih, kami dari ormas Islam. Kalau masih sekarang yang terakhir, kalau masih jangan salahkan kami umat Islam. Karena ini merusak generasi muda. Menerusak generasi.